ada satu pertanyaan tadi dari Indra, pasti juga bisa bermanfaat buat kita semua. Ketika memang kita ada hajat yang lain, tapi akhirnya tertunda untuk kurban, boleh? Gini, mumpung di bulan kurban, kalau punya rezeki kurban dulu. Oh. Ya kan? Tapi kalau misalkan ada yang urgent, entah buat kesehatannya dan lain sebagainya, didahuluin. Buat bayar utang, duluin bayar utang. Tapi kalau punya rezeki lebih, momen di Idul Adha, ini kan setahun sekali, belum tentu tahun depan ketemu lagi. Yes, oke. Okay. Satu lagi, Melani, non-muslim, nasaran tapi diberbagi, ya, memberikan hewan kurban atas nama pegawai-pegawainya. Sama pegawai-pegawai kita deh, kan. Tapi uangnya dari, ya, itu boleh kan? Dikasih, diberikan, dia terima dulu, nanti yang ijab kabulnya dia sendiri. Ya, oh, okay. Benar. Jadi bisa kasih dulu, serahin ini saya kasih hadiah buat kamu. Ya, ya kan? Nanti jadi rezeki dia, kan? Rezeki dia. Oke. Okay. Ya. Bismillah. Dibeliin hewan kurban. Iya. Amin, ya. Yang penting diserahkan dulu. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Tadi juga ada Chris Dayanti ya. Terima kasih ya. Iya. Sehat terus keluarganya Hanif dan juga Tika. Selalu bisa mengingatnya.